Sebelum menonton, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, guys. Gratis. Selamat menonton. Slow. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Jang. Eh, sehat nih? Kita lu bawa menyan. Ya sehat lah. Seger gini. Jadi maksud kedatangan Jajang ke sini mau ngelamar anak perempuan Babe be untuk jadi pasangan hidup aneh be. Hah? Lu udah sebagus apa anak lu Jang? Berani-beraninya ngelamar anak gue. Ya saya sering puasa sunnah be. Kalau wudu kumur-kumurnya 3 kali be, yang keluar cuma 2 kali be. Dan saya sering ke masjid be. Nyolong sendal orang. Hah? Udah lama Mbak Bega mukul orang nih. Pergi dulu aja. Perbaiki dulu tuh alat lu. Hanya otak lu aja yang ngeres lu jam. Iya, iya be. Saya baikin dulu akhlak aneh be. Ntar kesini lagi be. Buat ngelamar anak babe be. Yang perempuan itu be. Ya be. Ya kalau gitu be. Saya pergi dulu ya be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujung buset. Kesambet apa lu, Jang? Beh. Ngomong-ngomong bagus banget tuh kebaya. Gamis, Beh. Gamis. Ya, iya. Babe juga tahu itu gamis. Ah, gini, Beh. Sekarang akhlak aneh udah bagus, Beh. Dan sudah siap melamar anak Babe, Beh. Tar dulu. Gue interview dulu akhlak lu. Bukan sembarangan nih urusan. Siap, Be. Mau nanya apa, Be? Iya, gini. Terus mana lu akhlak lu, Jang? Kemarin saya ke masjid, Be. Terus? Imamnya gak ada, Be. Terus? Terus, aneh jadi imam deh, Be. Pak Haji mantap kali lah, tau, Jang. Alhamdulillah, Be. Tapi aneh belum puas nih, Jang. Aneh tanya satu kali lagi. Apa yang harus aneh banggakan dari ente sehingga aneh harus menerima ente sebagai menantu aneh? Aneh sering mendengar ceramah di hari Jumat be, dan kotak amal lewat pun aneh gak pura-pura tidur lagi be. Wah, masya Allah. Dan asal babe tahu ya be, apa aneh korbankan penyimpanan memorinya penuh be. Terus aneh isiin murotal sama aplikasi Al-Quran be. Ngalati. Sumpah, babe sampai terharu gini, Jang. Sama, Be. Iya, iya. Terus, kerjaanmu sekarang apa, Jang? Kerjaan sekarang aneh bukan nyolong sendal lagi, Be. Tetapi kerjakan sholat 5 waktu, wajib dan sunah, Be. Cara istiqomah, Be. Buset! Mantap kali lah kau, Jang. Besok-besok lah. Bawalah keluargamu kesini lah, Jang, ya. Mau apa, Be? Mau halalin kamu lah. Langsung Babe bawa ke KUA besok. Bener, Be? Ya bener lah, Jang. Ayo, kita besok pergi ke KUA sama keluarga kamu. Alhamdulillah, Gusti.